Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali dalam program Doa Teduh. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 89. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Mari kita berdoa. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Penyertaan, perlindungan yang sempurna Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu tetaplah berpegang pada kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekeliling-Mu. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang kudus yang layak kami sembah. Kami puja Engkau, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau Yesus, Allah yang setia bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, tetaplah memuji dan bersyukur bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar yang sanggup menolong dan melindungi setiap kami. Kami mau terus percaya pada pribadimu ya Tuhan. Ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Thank you.
Mari kita akan sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini. Untuk pokok doa yang pertama, kita akan berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Dan untuk pokok doa yang kedua, kita akan berdoa untuk pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Untuk pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia. Dan untuk pokok doa yang keempat, kita akan berdoa untuk orang sakit dan lemah rohaninya. Dan pokok doa yang terakhir, kita akan berdoa untuk setiap kebutuhan dan kerinduan kita masing-masing. Mari tetap percaya bahwa doa setiap orang benar sungguh besar kuasanya. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri doa teduh kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian doa teduh kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari. Tetap semangat, tetap mengenal dan melekat kepada Tuhan. Sampai jumpa pada doa teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.